Nah, insya Allah seluruh percakapan itu ada, tidak kami hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media. Jadi begini, pertama saya itu tidak kenal yang namanya Ustadz Zaini Mustafa. Saya tidak kenal sama sekali dan saya tidak ada urusan sama orang ini. Nah, maka dari itu ketika saya melihat videonya di channel YouTube GI itu, karena dia menyebut saya lalu mengajak mubahalah saya, loh, apa kaitannya kok ngajak mubahalah orang ini? Akhirnya saya cari informasi nomor WA-nya yang bersangkutan. Nah, insya Allah seluruh percakapan itu ada, tidak kami hapus. Saya bertanya juga baik-baik kepada Ustaz Zaini, ada apa, kenapa, dan apa maksud dari itu semua. Nah, ternyata apa jawabannya? Begitu saya mintain klarifikasi di handphone, malah ngajak tabayun itu di kantor PBNU. Pertanyaannya, lah awakmu itu sopo? Pak Zaini Mustafa ini siapa? Kok tiba-tiba tidak mau klarifikasi kepada saya, ngajak klarifikasinya di kantor PBNU? Nah, karena saya tanya, karena Ustadz Zaini tidak mau menjawab, tetap bersikekeh minta tabayun di PBNU, makanya saya tanya, apa kapasitasnya Pak Zaini kok ada di kantor PBNU dan apa kaitannya PBNU dengan masalah yang dihadapi oleh Pak Zaini itu? Nah, akhirnya ya sudahlah, karena saya yang lebih muda mungkin daripada Ustadz Zaini itu, ya sudah, oke, saya akan datang jauh-jauh dari Kediri. Saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai penjual nasi rawon bidadari. Akhirnya saya minta kepada Pak Zaini, mana undangan resminya dari PBNU? Ternyata apa? Ternyata Pak Zaini juga tidak menjawabnya, sampai detik ini nggak menjawab. Lalu muncul bikin video seakan-akan saya ini diundang tidak datang. Hal-hal yang semacam itu, Pak Zaini, kita ini kan sudah sama-sama dewasa ya, udah besar, udah gede, udah ngerti mana hukum agama, mana hukum positif Indonesia, kan sudah sama-sama ngerti. Nah, kalau Pak Zaini itu orang hukum misalnya atau menjadi lawyer, maka gunakan apa, langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan persoalan ini, bukan malah melebar kemana-mana mencatut-catut PBNU gitu loh. Sekarang bikin video lagi seakan-akan saya diundang, Pak Zaini tidak hadir gitu kan. Padahal di WA saya itu nanti kalau Pak Zaini keterlaluan, maka WA itu akan saya tunjukkan kepada teman media biar tahu. Jangan begini loh, seakan-akan sampean membela masyarakat yang merasa jadi korban. Hati-hati loh Pak Zaini. Ya, sampean itu banyak berita yang kurang valid ya, termasuk data tentang KTP-nya Ustaz Yusuf Mansur. Saya ini tidak mau membuka semua karena saya tidak mau mempermalukan Ustaz Zaini. Jadi kalau Ustaz Zaini tidak mau ketemu saya, lawang saya klarifikasinya di handphone kok, takut fitnah itu gimana toh? Lawang sampean itu tiap harinya memfitnah orang kok, hibah orang kok, gitu loh. Jadi Pak Zaini mohon maaf. Jadi WA-nya jenengan saya simpan semua. Ketika Anda saya klarifikasi tidak mau, ketika minta ketemu di PBNU saya tantang mana surat undangannya, Anda ya juga diem, jegidek, gak boleh begitu itu. Sudahlah, jangan menggunakan pengadilan YouTube, gak boleh seperti itu, dosa sampean. Ya, gunakan langkah hukum, pakai cara-cara hukum, gak usah melibatkan PBNU.
Lah memang awakmu itu sopo? Apa kapasitasnya gitu loh.